Betapa macam mana orang yang puji Nabi, orang yang sayang Nabi, orang yang selalu berselawat dekat Nabi, semulia tu, semulia itu. Sampai Allah cakap Allah milik orang yang berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel Dejeni 4444. Okay, hari ini Nisa nak share tentang benda yang waktu first Nisa dengar pasal dialog ni, Nisa menangis weh. Nisa tak tahu nak cakap macam mana. So, ini adalah dialog Allah dan Rasulullah. So, jom kita dengar. Laulaka, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, maka tidak akan menciptakan langit bumi beserta isinya semua, wahai Muhammad. Tertunduk Nabi Muhammad ketika mendengar kalimat ini. Allah berkata, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit bumi beserta isinya. Tertunduk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendengar kalimat ini, saudara, dari Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal. Dalam kitab Mutahassul dikatakan Nabi Muhammad berkata, ya Rab, kalau memang kau ciptakan langit bumi beserta isinya, itu karenaku, kemudian aku ini untuk siapa? Aku ini untuk siapa ya Allah? Kalau kau ciptakan langit bumi beserta isinya karena aku, maka aku ingin bertanya, aku ini untuk siapa ya Allah? Allah menjawab, Rabbul Rahman, antali ya habibi, Allahumma salli alaih. Engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, wahai Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah Rabbul Rahman bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau sudah tahu langit bumi beserta isinya kuciptakan karena engkau, dan kau tahu juga engkau kuciptakan untuk siapa? Sekarang aku Allah bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, aku Allah ini untuk siapa, wahai Muhammad? Sakatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tak bisa menjawab ketika ditanya tentang Allah, aku Allah ini untuk siapa? Nabi Muhammad menundukkan kepala. Maka Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kau ingin tahu aku Allah ini untuk siapa, wahai Muhammad, dengarkan baik-baik, sampaikan kepada semua umatmu, wahai Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah ini untuk semua umatmu yang lidahnya basah berselawat kepadamu, wahai Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okay, so macam mana? Ada tersentuh sesuatu tak? So benda yang buat Nisa tersentuh masa yang dialog terakhir yang Allah tanya kepada Nabi, aku ni milik siapa? Masa tu Nabi tak boleh jawab, Nabi tunduk tak terkata. So Allah sendiri yang beritahu, aku milik orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masa tu sirih weh Nisa dengar, ya Allah merambu ayat mata ni, macam betapa macam mana orang yang puji Nabi, orang yang sayang Nabi, orang yang selalu berselawat dekat Nabi, semulia tu, semulia itu. Sampai Allah cakap Allah milik orang yang berselawat. Subhanallah weh. Nisa tak tahu cakap no. Kalau tak terbayang dengan selawat tu, terlalu mudah. Tapi apa yang dapat tu, ya Allah, besar sangat. Sampai kan satu kali saja umat Nabi Muhammad berselawat, nak cakap Allah ni bahagia bila satu kali umat Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad, 10 kali Allah balas. Sedangkan satu kali saja selawat dari Allah tu dah cukup dah untuk nak settle segala masalah. Nak settlekan semualah. Kan dunia akhirat tu baru sekali selawat ni, Allah bagi 10. Allah balas balik 10. So, ya Allah, kita tak mahu selawat lagi ke? Kita tak mahu selawat tu, bayangkan yang selawat tu 10 ribu, 100 ribu, beribu-ribu. Tengoklah macam mana hidup mereka. Tetap bahagia kan. So macam, ya Allah, super banyakkanlah berselawat. Mulakanlah walaupun sedikit
asalkan boleh istiqomah. Tak apa, mula dengan sikit, nanti lama-lama kita perbanyakkan. So memang tak apa, memang mula macam tu. So saya harap video kali ni dapat termotivasi, dapat naikkan lagi semangat kita untuk perbanyakkan lagi bersawat. So sampai sini saja video ni untuk kali ini. Jumpa lagi the next journey. Jangan lupa perbanyakkan bersawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk bersawat. Assalamualaikum. Terima kasih.